Grup musik Padi Reborn berkolaborasi bersama solois Fanny Sugi dalam single terbarunya yang berjudul Langit Biru. Dengan esensi lirik yang berbicara tentang harapan, Piyu menuturkan, lagu ini disajikan dengan tempo medium beat dan akan dibalut dengan aransemen musik pop yang ringan dan mudah terekam ingatan. Iya, tadi ya, Fanny kalau bisa dibilang memang ini perempuan pertama yang kolaborasi di rekaman. Dan itu apa rezeki buat kita ya. Kita terusan, saya pribadi suka banget sama karakter yang dibawa sama Fanny di musik-musiknya. Dan di lagu Langit Biru ini dia memberi warna yang sangat istimewa buat lagu. Kalau pelajari sih kita ya profiling aja, kita dengerin lagu-lagunya dia, terus habis itu karakter suaranya dia, dan kita lihat ya kayaknya memang dia punya keunikan suara, keunikan apa namanya timbrenya, karya-karyanya juga menarik, dan inilah kesempatan kita untuk bisa kolaborasi sama Pak. Terus terang kalau bilang terus terang memang ada beberapa nama, tapi kok kita ini kok lebih apa nyamannya, lebih cocoknya dengan suara Fanny. Dan memang ketika kita hubungin juga responnya juga apa bagus, ya udah. Kan yang penting itu juga kan responsifnya juga oke gitu. Chemistry-nya bisa kejadian. Iya, lagu Asmara Liberasi itu lagunya sederhana tapi itu tingkat sampai tinggi, lagu itu jadi istimewa kan. Dan warna suaranya kayak apa pas ya. Kalau dijajar oleh penyanyi-penyanyi muda Indonesia, suara Fanny stand out. Itulah alasannya kenapa kita mengajak Fanny ya. Karena latar belakang musik akustik dan musik yang berat dari Fanny juga, itu jadi satu potensi yang besar juga kolaborasi. Tema-tema yang kita ambil itu pas banget kalau ada kolaborasi, karena part yang Fanny ambil itu kayak semacam sebuah jawaban gitu. Apa namanya? Kayak saut-sautan, Q&A antara Fadli dan sampai itu Fanny. Jadi ada liriknya kan dia, jangan kau hiraukan aku. Tadinya dia ngasih semangat gitu. Usahlah kau bersedih, jadi gak usah bersedih. Itu sebuah ungkapan yang ngeblend dengan apa namanya vokal Fadli sebagai vokal cowok dan vokal Fanny sebagai vokal cewek. Pastinya bahagia sekali, terutama ibu juga bahagia sekali, teman-teman bahagia sekali. Terutamanya di Tegar, tapi ternyata kami bisa bonding dengan baik. Usia itu hanya angka. Ini yang kita tunggu dari sini. Terima kasih. Kenapa reboundingnya gampang? Kenapa bondingnya gampang? Kan kolaborasinya sama Pak Diri Bond. Gak masuk ya? Jelaskan diri kita. Dan awal kita itu pengen sebenarnya bekerja sama dengan Fanny. Karena lebih tepatnya lagi bekerja sama dengan penyanyi cewek. Dengan penyanyi cewek yang namanya Fanny Sugi. Tapi memang waktu itu masih manajemen kita untuk bersama band. Kalau kita lihat musiknya, akustik dengan elektrik yang berat itu akan menjadi satu yang baru. Tapi seiring jalan, kami dan Sini Kornian memutuskan untuk menjalani karir sendiri. Kami menunggu bagaimana keadaan. Kita bicara dengan Cili Mengen dan Fanny bahwa kami ingin kembali ke seperti yang di awal bahwa kita memang bekerja sama dengan Kargit. Kami jadi cinta sama semua mereka, tapi kita juga gini luar biasa ya, maksudnya menghargai semua ya. Jadi kita gini, jadi sudah di video clip membernya Sugi Bornean juga ada di situ. Nah, kita masukin tetap performing mereka itu untuk penghormatan ya, untuk penghormatan, respect kita buat mereka juga gitu. Ya, lagu itu memang tadi sudah saya sampaikan bahwa lagu itu sebenarnya udah jadi dengan karakter vokal yang lebih ngeband. Setelah itu juga dengan karakter vokal Fadli yang mungkin lebih complicated, sophisticated ini ya vokalnya. Jadi mungkin kalau orang biasa kan ngikutin akan susah karena penggabungan antara vokal asli dengan
falset. Nah kalau orang dengerin nanti akan susah. Mungkin secara musicianship akan keren, secara apa namanya teknik vokal akan keren. Bukan. Jadi kita yang ditanyain kenapa milih lagu Langit Biru, kan masih banyak lagu. Ya, ya, karena itu tadi kaitannya dengan itu, dan akhirnya kita rombak dengan nadanya lebih nyantai, tapi ini kayaknya harus ada vokal cewek gitu. Jadi akhirnya itulah latar belakang kenapa akhirnya Langit Biru akhirnya ngajak Fanny. Ini harus ada sebuah kayak apa namanya chit-chat antara nyanyi cowok sama nyanyi cewek. Ini semua band itu pengen bikin album, tapi memang kita punya punya model sendiri yang masih kita memang fokus ke single ini.